pagi, apa kabar bisa di biar parlemen dimanapun Anda berada. Apa kabar Anggun? Kabar baik sekali Umam. Dan wah, ini sepertinya kita dalam suasana untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ya. Betul, nah ini juga di DPR RI sepertinya sedang melakukan berbagai persiapan juga untuk pidato presiden yang juga akan terselenggara di tanggal 16 Agustus nanti. Nah ini juga adalah pidato terakhir dari masa jabatan Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Dan tentunya acara esok hari ini akan sangat meriah ya. Betul sekali, kita sangat menanti-nanti. Ya. Dan bisa kita kembali lagi dalam program TVR 09 bersama saya Uwang Hidayat dan tentunya rekan saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda berbagai macam informasi terkait dinamika ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR 09, inilah TVR 09. Selamat. Ya. Pada pagi hari ini, yakni anggota Komisi 11 DPR RI menekankan rencana program makan siang gratis bergizi agar tetap menjaga defisit APBN, yakni di bawah 3%. Menanggapi rencana program makan siang bergizi gratis, anggota Komisi 11 DPR RI, Hendrawan Supratikno, mendorong pemerintah dapat melaksanakan program tersebut dengan perhitungan matang. Hendrawan menekankan program makan siang bergizi gratis pada masa pemerintah yang akan datang dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga defisit APBN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni terjaga di bawah 3%. Karena berdasarkan informasi yang ia peroleh, seiring dengan adanya program makan siang bergizi, diprediksi defisit APBN akan meningkat. Defisit kan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu 3%. Ya, kalau di buku APBN 2024 defisit kita 2,2. Nah, saya dengar karena ada program tadi kebijakan apa makan bergizi gratis ya akan dinaikkan menjadi sekitar 2,5 atau 2,6. Selama masih di bawah 3% masih oke ya. Tetapi sekali lagi itu tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Karena sekali lagi beban utang kita sudah berat. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah harus berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah 3%. Menurutnya, disiplin APBN dapat berperan untuk menjaga kualitas dan stabilitas dalam mendukung program prioritas pemerintah. Helmi dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana ini ada angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia di angka yang cukup mengkhawatirkan, naik dengan signifikan, di mana anggota Komisi 9 DPR RI pun ini mendorong pemerintah mengawasi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban karyawan yang terkena PHK tersebut. Kondisi ekonomi Indonesia sedang tak baik-baik saja. Jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK tahun ini bertambah cukup signifikan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memfasilitasi perusahaan dalam menjaga iklim investasi di sektor industri padat karya. Laporan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan terjadi lonjakan PHK sebanyak 32.064 tenaga kerja selama 6 bulan pertama di tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai tingginya PHK disebabkan menurunnya pasar di luar negeri yang berdampak pada iklim investasi di sektor industri padat karya. Maka ia meminta pemerintah untuk memfasilitasi industri dalam menjaga iklim investasi untuk mencegah terjadinya gelombang PHK lanjutan di kemudian hari. Memang ada beberapa faktor ya, salah satu faktor adalah karena geopolitik, karena pasar di luar negeri menyusut ya, berkurang, sehingga implikasinya tentu adalah produksi kita juga mengalami satu kendala. Tapi kalau dari sisi internal ke dalam negeri, saya kira memang kita harus menjadi perhatian bersama. Iklim investasi menjadi salah satu penyebab. Kita mengajak, kita mendorong kepada pengusaha, kemudian para pekerja difasilitasi oleh pemerintah untuk duduk bersama di saat pasar di luar negeri mengalami satu goncangan. Makanya untuk kita harus kita dorong agar iklim investasi benar-benar kita jaga yang kondusif. Tentunya, Rahmat Handoyo mendorong pemerintah mengawasi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban karyawan yang terkena PHK. Samuel dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan.
Baik pemirsa, perhelatan Indonesia Afrika Parliamentary Forum akan digelar pada tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. TVR 09. Pemirsa, Indonesia Afrika Parliamentary Forum bertujuan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika yang akan dimulai dari sektor ekonomi hingga sektor sosial. Jelang berlangsungnya perhelatan Indonesia Afrika Parliamentary Forum pada 31 Agustus hingga 2 September 2024 di Bali, BKSAP DPR RI memastikan kesiapan dan meningkatkan koordinasi dengan mengadakan pertemuan bersama Wakil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta menjelaskan, undangan telah tersebar, baik ke negara-negara Parlemen Afrika maupun ke Kedutaan Negara Afrika di Jakarta. Diharapkan, forum tersebut nantinya dapat memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika. Mengingat saat ini, negara-negara Afrika memiliki potensi kerjasama cukup tinggi dengan Indonesia, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor sosial. So far ada 8 negara yang berkomitmen untuk hadir. Nah, di samping acara parlemennya, itu kemungkinan akan juga melibatkan swasta, baik Indonesia maupun Afrika yang akan hadir. Ini akan menjadi platform yang sangat bagus untuk membangun kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika di berbagai bidang, baik itu untuk pembangunan ekonomi maupun peran pemerintah maupun peran swasta. Indonesia dinilai masih perlu mengoptimalkan kemitraan dengan negara-negara Afrika serta perlu mengidentifikasi posisi uniknya dalam konteks kerjasama Afrika. Terlebih, Afrika telah menjadi arena persaingan baru di antara negara-negara besar karena memiliki banyak sumber daya strategis yang menjanjikan. Rifki dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita berkaca dari pandemi COVID-19. Ini ada anggota Komisi 11 DPR RI berharap bahwa Provinsi Bali dapat mengembangkan potensi ekonomi baru, terutama di sektor pertanian, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada kuartal pertama tahun 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 11 DPR RI mendorong Provinsi Bali mengembangkan potensi ekonomi baru. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengatakan, pemulihan pariwisata berperan penting dalam perekonomian Bali karena turut mendorong peningkatan sektor perdagangan dan jasa. Berkaca dari pandemi COVID-19, Kamrus Samad berharap Provinsi Bali dapat mengembangkan potensi ekonomi baru terutama di sektor pertanian untuk mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata. Kedepannya, kita berharap sebetulnya Provinsi Bali itu bisa memunculkan potensi ekonomi baru, diversifikasi, yaitu di sektor pertanian. Karena Provinsi Bali memiliki daerah, wilayah yang sangat potensial untuk buah-buahan, sayur-mayur, dan bahkan untuk peternakan. Itu
kekuatan lokal yang dimiliki secara geografis di Provinsi Bali yang belum dioptimize. Tentu kita harus belajar di COVID tahun 2020-2021 di mana Provinsi Bali yang paling terdampak karena kekuatan utamanya di sektor pariwisata. Sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto Bali. Untuk itu, diperlukan dukungan dari OJK dan pendanaan dari perbankan. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI menekankan anggaran HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara harus efektif dan bebas dari penyelewangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras merespon rencana pemerintah menggelar perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus digunakan secara efektif dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada anggaran yang diselewengkan. Menurut Aras, besarnya anggaran HUT RI di IKN yang mencapai 87 miliar rupiah bukanlah masalah besar, asalkan digunakan untuk kepentingan persatuan masyarakat Indonesia. Selain itu, Aras juga menyoroti pemindahan ibu kota ke IKN yang sampai saat ini belum ada indikasi yang menunjukkan kesiapan pemerintah untuk segera berkantor di IKN. Dalam hal melaksanakan hari ulang tahun, berapapun biaya yang dibutuhkan sepanjang itu untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat untuk tetap eksis membangun negeri ini itu tidak ada masalah. Yang terpenting di sini bagaimana pemanfaatan anggaran ini seefisien mungkin sehingga tidak ada penyelewengan yang terjadi. Yang kita harapkan adalah anggaran yang digunakan betul-betul untuk kepentingan memberikan spirit dan semangat untuk membangun di negeri ini. Tentu kalau hanya untuk upacara, hari ini sudah sangat siap. Tetapi kalau untuk pemindahan ibu kota negara yang baru, kan memerlukan indikator-indikator yang melambangkan suatu negara. Pembengkakan anggaran kali ini terjadi karena upacara HUT RI diselenggarakan di dua lokasi berbeda, di IKN untuk upacara militer dan di Istana Negara Jakarta untuk hiburan rakyat. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Satgas pemberhentian ataupun pemberantasan judi online ini dinilai harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi saat ini. Kami berikan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat dan seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan. Dan pemirsa, DPR RI sangat mengapresiasi Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak apa saja maupun dampak negatif judi online serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Dan pemirsa, kita sama-sama saksikan liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Presiden Joko Widodo menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024. Menanggapi itu, DPR RI menyambut baik pembentukan Satgas Penanganan Judi Online yang baru-baru ini diterbitkan. Meski demikian, DPR meminta Satgas Pemberantasan Judi Online harus fokus pada akar permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, Satgas harus menggunakan strategi memerangi demand and supply atau mencegah dan menindak seluruh akses dari sisi masuk dan keluarnya. Kelemahan yang ada selama ini, Satgas itu masih merangkap jabatan lama, sedangkan jabatan di Satgas itu sebagai sambilan dan sambil menunggu redanya isu-isu yang berkaitan dengan itu. Begitu reda, seiring redanya isu, jadilah Satgas ini semakin lemah, loyo, lalu menghilang. Itu tidak boleh terulang karena korban judi online ini luar biasa banyak. Dan kalau Satgas ini serius, pastilah mereka sudah mengantongi siapa bandar-bandar dari judi online ini. Judi online memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan masyarakat, seperti terjadinya pembunuhan, perceraian, pencurian, hingga kemiskinan. Oleh karena itu, DPR sangat mengapresiasi dan mendukung terbentuknya Satgas Judi Online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara. Jadi mudah-mudahan dan Satgas ini terbentuk, dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat itu. Di mana puncak dari dampak negatif ini, seperti seorang polwan membakar suaminya, seperti seorang anggota TNI bagian keuangan memakan uang kesatuannya. Semua itu digunakan untuk judi online. Belum lagi keluarga yang berantakan karena akibat judi online. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali. Kita harus ingatkan pemerintah, Satgas itu semangatnya menuntaskan. Ya, karena mereka sudah berkolaborasi, ya. Nah, harapannya diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, sampai kapanpun, ya, kita tidak mampu kemudian memberantas judi online ini, apalagi dengan internet ya di mana-mana, ya. Nah, ini kan tantangan juga bagi pemerintah dalam konteks memberantas judi online di Indonesia. Kasus judi online di Indonesia tercatat mencapai 1.196 kasus pada tahun 2023 dan 792 kasus pada tahun 2024 dengan total 3,5 juta pemain yang 80%-nya terdiri dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, DPR meminta Satgas Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Jokowi harus mengambil langkah konkret untuk memberantas judi online. Selain itu, DPR meminta pemerintah untuk mengatasi akar persoalan dari judi online, mulai dari memperkuat pendidikan dasar oleh keluarga, pendidikan di sekolah, hingga penerapan hukum yang lebih tegas. Sehingga, judi online yang kini mulai menyerang kalangan anak-anak bisa dicegah dan diantisipasi sejak dini. Makanya yang perlu diatasi pertama adalah pendidikan. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah. Di mana kita diberikan suatu pemahaman bahwa judi itu dilarang. Memang ada dalam undang-undang. Dalam KUHP pasal 303 itu masalah judi. Nah, kemudian kalau sudah pemahaman itu baik, adalah contoh suri tauladan dari kita sendiri. Ini penting sekali diberikan pada masyarakat. Dan ketiga adalah menerapkan hukum yang tegas terhadap mereka yang melakukan judi online. Seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kapolri, malah Panglima TNI lebih keras lagi. Dapat pecat kalau perlu. Game daring disinyalir jadi pintu masuk anak-anak terjebak judi online. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online, 80 ribu orang atau 2% dari total pemain judi online di Indonesia adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Sementara itu, 440 ribu pelaku judi online berusia 10 sampai 20 tahun atau sekitar 11%. DPR menaruh harapan tinggi kepada Satgas Pemberantasan Judi Online untuk tidak hanya menegakkan peraturan hukum dan memberantas bandar, pelaku dan semua pihak yang terlibat dalam pusaran judi online. Lebih dari itu, Satgas juga diharapkan dapat menyelamatkan nasib generasi penerus bangsa dari cengkeraman judi online. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
ini Agustus merupakan bulan yang spesial yang menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia. Dan selain itu pemirsa, bulan Agustus juga menjadi selain menjadi momen kemerdekaan, pada bulan tersebut juga dilakukan sidang parlemen yang tentunya tidak kalah penting dengan perayaan kemerdekaan. Seperti apa dan apa fakta di balik sidang parlemen tersebut? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Penasaran akan ada perhelatan besar apa di tanggal 16 Agustus nanti? Figur parlemen akan mempersembahkan rangkaian sidang MPR, DPR dan juga DPD RI dengan agenda utama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tak hanya itu, kita akan membahas terkait dengan nota keuangan RAPBN tahun 2025. Tentunya bersama dengan narasumber terpercaya dalam talk show spesial Merajut Persatuan untuk Indonesia Maju. Jadilah bagian dari momen perubahan ini dengan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD RI. Hanya di TVR Parlemen. Kami di TVR 09. Pemirsa, sidang parlemen atau sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI merupakan salah satu momen yang tidak kalah penting dan juga selalu diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus. Dan hal ini menjadi hukum tidak tertulis. Sidang 16 Agustus tentunya memiliki makna mendalam bagi perkembangan kebijakan pemerintah dan juga bangsa Indonesia. Dan di balik maknanya yang mendalam, tentu terdapat beberapa fakta menarik dari sidang parlemen ini. Dan pemirsa, tanpa lama-lama lagi, nah mari kita saksikan tayangan fakta-fakta unik seputar sidang Parlemen Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, bila biasanya pemirsa diajak berjalan-jalan, Intips kali ini akan memberi pemirsa informasi penting nih terkait salah satu acara kenegaraan di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, momen 17 Agustus menjadi hari penting setiap tahunnya bagi rakyat Indonesia. Di mana di hari itu, kita memperingati merdekanya bangsa kita dari belenggu penjajahan. Selain momentum upacara di Istana Negara, setiap tahunnya akan ada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR DPD RI, dan rapat paripurna DPR pertama dalam masa sidang baru. Di setiap tanggal 16 Agustus dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI. Apa saja ya fakta unik di balik sidang setiap 16 Agustus? Let's check it out! Ada 3 jenis pidato yang disampaikan dalam sidang 16 Agustus. Jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia atau tepatnya sehari sebelum 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan 3 jenis pidato dalam sidang tahunan MPR. 3 pidato itu adalah pidato kenegaraan, pidato nota keuangan dan RAPBN, dan pidato sidang tahunan. Namun, tahukah pemirsa bahwa 3 pidato itu memiliki sejarah dan tujuan tersendiri pula loh? Pidato kenegaraan berisi tentang hari kemerdekaan, pidato nota keuangan dan RAPBN terkait rancangan Undang-Undang APBN untuk tahun mendatang. Sedangkan pidato sidang adalah pidato yang berisi laporan dan capaian-capaian pemerintah dalam satu tahun berjalan. Pidato Presiden setiap 16 Agustus merupakan hukum tidak tertulis. Pada sidang 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ternyata merupakan bentuk hukum tidak tertulis di Indonesia. Apa sih hukum tidak tertulis itu? Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup, berjalan, dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau dalam praktik ketatanegaraan seperti pelaksanaan upacara 17 Agustus di Istana Negara. Pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Kemerdekaan RI sudah ada sejak era Presiden Soekarno.
Kemudian berlanjut di era Orde Baru Presiden Soeharto. Di era ini, Presiden setiap tanggal 17 Agustus mempunyai kebiasaan untuk berpidato dalam suatu rapat umum yang mempunyai kualifikasi tertentu, seperti rapat raksasa, rapat samudra, dan lainnya. Sempat ditiadakan, kemudian diadakan lagi di era Presiden Jokowi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014, sidang tahunan MPR ditiadakan karena MPR sudah bukan lagi menjadi lembaga tinggi negara. Dengan demikian, sejak 2005, tidak ada lagi pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada MPR di sidang tahunan MPR. Pada masa Presiden Joko Widodo, peran MPR mengalami peningkatan dengan dihidupkannya kembali tradisi sidang tahunan MPR. Sidang yang sejak 2005 ditiadakan, kembali diadakan pada 2015 dengan menambah agenda pidato laporan kinerja lembaga negara. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara sidang tahunan MPR awal reformasi dan yang dimulai di 2015. Sidang tahunan MPR mulai dari 2015 bukan merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara kepada MPR, melainkan Presiden selaku kepala negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Itulah tadi beberapa fakta unik terkait sidang tahunan setiap 16 Agustus di Indonesia. Ternyata sidang 16 Agustus memiliki makna mendalam ya bagi perkembangan kebijakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia dari tahun ke tahun. Untuk itu, jangan sampai kelewatan ya. Pemirsa TVR Parlemen bisa loh menonton sidang 16 Agustus setiap tahunnya secara langsung di TVR Parlemen. Merdeka! Pemirsa, informasi tadi sekali perjumpaan kita pada hari ini ada juga kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melakukan sosialisasi serta bertanggung jawab atas segala fungsi dan juga representasi dari masyarakat, di mana menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tentunya anggota juga pemirsa kami ingatkan bahwa esok hari akan banyak program-program menarik dalam rangkaian sidang tahunan DPR RI dan juga sidang bersama DPR dan DPD RI. Dan misalnya sejumlah agenda serta program DPR RI-nya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal ala perlengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi hari ini. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan kami. TVR 09 pagi hari ini, saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Wami Dayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.